Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amay yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita tentang akhlak Nabi yang ke-8 sekarang ya. Yang pertama hadis dari Hakim bin Hizam, anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya, aku meminta, bukan bertanya ini. Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atoni, lalu beliau memberiku, memberikan permintaanku. Yang diminta itu harta ya, tidak harta entah dari ghanimah atau dari harta zakat atau yang lain, minta diberi. Tsumma sa'altu, lalu aku meminta lagi kepada beliau, fa'atoni, lalu beliau memberiku lagi, nyuwun mele, paring mele. Tsumma sa'altu, kemudian aku minta lagi kepada beliau, fa'atoni, lalu beliau memberiku lagi. Tiga kali minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, tiga kali. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Hakim, Hakim, namanya kan Hakim bin Hizam ya, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini, mala itu harta, sesungguhnya harta ini, khadiratun hulwatun, khadiratun hijau, hulwatun manis, hijau nur apa, legi, manis, lezat. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin, faman, maka barang siapa yang akhadahu mengambilnya bi sakhawati nafsin, dengan kebaikan jiwa, kebaikan diri, yang ambil dengan baik, dengan cara yang baik, tidak mendesak-desak orang rengek-rengek gitu. Burikalahu fihi, burikan diberkahi, lahu untuk dia, fihi pada harta itu tadi. Orang mintanya itu dengan baik, ambil dengan baik, diberkahi hartanya. Wa man akhadahu bi isrofi nafsin, dan barang siapa yang mengambilnya dengan isrofi nafsin, dengan apa namanya, mendesak-desak ya, mendesak meminta keburukan jiwa, isrof, lam yubarok lahu fihi, tidak diberkahi untuk dia di dalam harta itu. Kala dia kulu wala yasbahu, seperti orang yang yakulu makan wala yasbahu, dan tidak kenyang, makan tidak pernah kenyang. Aliyadul ulya, tangan yang di atas, maksudnya yang memberi, khairun minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Qala Hakim, Hakim berkata, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'athaka bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi zat yang, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, aku tidak akan meminta atau mengurangi ahadan seorang pun ba'daka, sepeninggalmu, syai'an sedikit pun. Kula mboten badhe nyuwun kalih sinten mawon bar niki, hatta ufariqa dunia, sampai aku meninggalkan dunia, antos kula mengkih tumekaning pati, kula mboten badhe nyuwun melih blas. Fakana Abu Bakrin, maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi sudah wafat ya, yang jadi khalifah Abu Bakar, yad'u hakiman ilal atok, yad'u, dia memanggil, Abu Bakar memanggil hakiman, hakim, ilal atok, untuk diberi, dikasih, beri pemberian, karena jatahnya ada, jatah untuk muslimin gitu ya.
fayakba ayyakbalahu minhu, maka dia enggan untuk menerimanya dari Abu Bakar. Dikasih tidak mau. Tadi kan la arza'u nggih. Arza'u itu tidak minta, tidak mengurangi orang lain sama sekali gitu. Dia tidak mengurangi harta, la arza'u itu. Tsumma inna Umar, kemudian sesungguhnya Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal, gantinya Umar nggih jadi khalifah Amirul Mukminin, da'ahu memanggilnya lagi, manggil hakim liyu'tiyahu untuk memberikan kepadanya, untuk diberi pemberian. Fa'aba ayyak balamin husay'an, maka dia enggan menerima sedikit pun dari Umar, enggak mau paringi uga sebatut janji karena Nabi. Fa'kola Umaru, maka Umar berkata, ini ushidukum ya ma'sarul muslimin, aku minta kalian bersaksi, eh orang-orang Islam, persaksikan ya, jadi seni ya, saksikan lagi, ala hakimin, atas hakim ini, anni bahwasanya aku a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fa', aku memberikan kepada dia haknya dari harta fa' ini, harta fa', harta yang didapatkan tanpa perang ya. Dari orang kafir dulu, zaman Nabi dulu, ini masih peninggalannya zaman Nabi dulu. Ini musuhnya lari, meninggalkan harta, ini jenisnya harta pek. Harta pek, gitu ya, kalau orang Jawa, dipek. Fayakba ayyakhudahu, maka maka dia enggan untuk mengambilnya. Terus, falam yarzak hakimun ahadan minan nas, maka tidak pernah meminta, tidak pernah mengurangi harta hakim ahadan seorang pun minannas dari manusia ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasul tidak pernah lagi minta, tidak pernah lagi menerima pemberian dari orang, hatta tuwfiya, sampai dia mati, sampai dia wafat. Jadi ditunaikan berarti ya, tadi kan aku tidak akan minta, tidak akan terima hatta ufarikot dunia, gitu kan, sampai aku pisah dengan dunia, sampai aku mati. Dan itu dipenuhi oleh Hakim bin Hizam. Nah, kita lihat terangannya dulu ya. Yang pertama tentang sahawati nafsin, ini kebaikan jiwa. Maknanya adalah tidak meminta dengan mendesak, tidak tamak, tidak rakus, tidak memaksa, dan tidak memberatkan si pemberi. Kalau sahawati nafsin itu gitu, man akhadahu bi sahawati nafsin. Dolinuku misalnya nggih, dolinuku. Ya kan ya mestine njaluk dibayar to nggih. Ya ning rasah desak-desak gitu loh. Rasah ngoyok, rasah ndek, pokoknya ini harganya sekian sudah. Nah, sebagian ulama nggih tidak begitu suka ngenyang atau nyang-nyangan nanti suwe, itu enggak begitu suka. Nek dodol ya semene, dinyang ya kena semene, wes rampung. Ora nanti medit-medit nanti napa? Nikine napa? Tu apa sing ototnya sampai kelihatan tuh. Kayak ya enggak usah begitu gitu. Baik beli maupun jual gitu. Semene oleh ora, ora oleh semene oleh ora, ora oleh ya wes. Longgar gitu loh. Ora usah dodol. Sidik lah kukuk, tak kurang sidik lah, mbak tak boleh sidik lah ya, mbak boleh sing kurang sidik kan, tentu nggih. Gini lah, saya pembeli, mbak lo ngono sidik lah, mbak ke gurun jalan sidik lah, mbak kue nggak ngono sidik kan, ya rampung tau gitu nih. Misalnya, regane ini 50.000, 50.000, 51.000, lah 51.000 gitu. Mbak dipas 50.000 ngapa tau, lah ya mbak 50.000 tambah sisi ya ngapa tau, kan gitu tau nggih. Kehilangan sewu kuran. Datang goya layalan, datang alah, boh yo wes gitu loh. Kalau emang butuh, misalnya nanti dia, ya aku anu, sewu ini aku saya, aku orang gue pecah, aku yang dijusul, ya wes pokoknya kurang utang sewu kan, nggak tahu kan gampil gitu. Tidak usah nanti ngoyok, boh wes kita sewu aja. Napa biasanya ini kalau tumbas makanan, napa soto, napa bakso, napa sing itu duduk yang tadi kan. Biasanya ibu-ibu kan ya, tambahi tengah, tambahi nih. Jadi nanti aku halal buat tentang. Soalnya apa? Soalnya sing dodol di sana yoga, ini kepeksa gitu. Masa sih dibuang kan, ini dodol ya, sudah larang-larang, tambahi. Rahul nambahi, dicikuk dewe gitu.
ibu-ibu itu sampai sendiri itu. Yo, mereka gitu lah, sing detail sopo sama jigo dewi. Lah itu nggih, mau enggak usah. Ya kalau enggak itu semono ya wis gitu. Gitu ya. Kalau kita pas beli, kalau kita pas jual, ya ya sudah lah, dilonggarkan saja sih. Gitu. Makanya ini ya, tidak meminta dengan mendesak. Meminta boleh om, jenenge wong punya hak loh nggih, tapi tidak minta dengan mendesak, tidak tamak, tidak ragu. Sebaliknya kalau keburukan jiwa, israfi nafsi itu juga gitu. Maknanya mendesak dalam meminta, mengintai-ngintai harta yang dimiliki orang lain, sangat rakus untuk memaksa mendapatkannya, memaksa dan memberatkan si pemberi gitu. Ini israfi nafsi. Ya, maka jangan melakukan itu. Yang baik adalah sakhawati nafsin, kebaikan jiwa. Terus tangan yang di atas maknanya pemberi. Ini tadi kan kembali ke hadisnya, hakim itu minta pada Nabi, nyuwun nggih, paringi. Nyuwun meneh, paringi meneh. Nyuwun meneh, paringi meneh. Sing ketiga itu terus dikandani, hakim hakim. Bondo iki nyet ijo tur manis. Nah, ngono lho. Dikandani sama Nabi dinasihati. Langsung sadar hakim pun ya Rasulullah, kula mboten nyuwun meneh pun. Ranjaluk neh ora di ranompo kekean meneh nonton. Dia berkata begitu dan dia penuhi. Di zaman Abu Bakar mau dikasih uang, tidak mau nolak buatan. Kalau pun janji kalian Nabi Umar, oke bagianmu buatan, kalau pun janji kalian Nabi sampai mati, gitu ya. Itu Hakim bin Hizam. Terus aliyadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas maknanya pemberi, tangan yang di bawah maknanya meminta-minta. Di atas memberi, yang di bawah meminta, gitu loh maksudnya. Bahwa sing nang ngisor iki ngeki jane nggih saged. Saling ngene lho. Iki tangan yang di bawah, tapi ini memberi, yang di atas meminta jikuk lho ngene lho. Sing jikuk sing ning dhuwur iki sing njaluk ya iso. Endi anune endi? Tutupe endi? Nyo, jikuk. Lho aku ning dhuwur to. Ning maksudnya mboten ngoten. Maksudnya tangan yang di atas itu pemberi maksudnya gitu loh. Diwali, oh ya tetap jenengnya modo gitu. Tangan di atas itu yang memberi, tangan yang di bawah itu meminta. Wong itu cuma kiasan, kinayah. Tidak akan mengurangi harta siapapun dengan memintanya, maksudnya adalah tidak mau mengurangi pemberian siapapun. Nek diparingi ngoke ranompo. Terus piye nyambut gawe gitu loh. Nyambut gawe kayak untuk hasil, tidak menerima tanpa kerja, itu yang dimaksudkan dengan la arza'u tadi. Nah terus sekarang kita dulu. Jadi nek dikei ngono kudu nolak to? Mboten jane. Tidak. Cuman hakim berjanji gitu. Karena dia sangat terpukul nggih dikandani Nabi, "Kim hakim, iki bondo iki ijo penak lho. Nek kowe ngene-ngene ngamatan niku, terpukul dia. Aku njaluk Nabi nganti ping telu gek aku ki kaya ngopo dosaku ngoten lho. Terus dhek janji ngoten niku. Nek jane mboten menapa wong diparingi, paringi tanpa mawon. Dikasih diterima saja. Oh dikasih gitu lho ya, enggak apa-apa. Kita tidak butuh, kasih pada orang lain. Jadi kalau yang dinasihatkan ulama itu kalau tidak minta diberi, terima saja. Tidak butuh, berikan pada orang. Itu ganjaran kita. Misalnya nggih. Wong ning omah iki duwe panganan akeh. Dikeki panganan, gek padha karo sing ning omah. Persis padha itu. Sing arep maami sapa? Itu apa wae wis tampa. Nggih, jazakallahu khairan, matur nuwun. Tampa kakek wong liya. Lho kan ngoten ta nggih. Yang kita menerima itu membahagiakan orang yang memberi, terus kita memberi pada orang kan membahagiakan orang yang menerima kan gitu. Nah, gitu. Nanti nasihati oleh para ulama gitu. Kamu tidak butuh, terima saja. Nanti dikeki wong. Nah, gitu loh ya. Wong apa namanya? Di rumah banyak dikasih lagi ya ora apa-apa ditampa wae engko kayak wong no ora kowe dhewe ora butuh berikan pada orang lain. Harta itu indah untuk dipandang dan enak dinikmati, maka muslimin boleh mencari sebanyak-banyaknya, boleh dengan niatan yang benar dan dengan pemanfaatan yang benar. Niatan yang benar itu apa toh? Niatan untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan harta itu. Iya, dengan harta itu. Jadi disuruh takonnya kabeh ngono? Mboten. Untuk kebutuhan diri sendiri, untuk kebutuhan tanggungan anak dan istri dan anak, gitu ya, yang ditanggung itu. Sisanya hakadza, wa hakadza, hakadza, wa hakadza, wa hakadza, gitu loh. Beri sini, beri sana.
itu yang paling baik. Jadi digunakan boleh, boleh. Itu memang untuk yang seperti itu. Maka nyari banyak-banyaknya boleh, boleh. Untuk napa-napa. Kulo niku ndek kenalan. Wonge sugih, sugih tenan. Nek kalih kulo wis mbuh ping pirone niku. Ping 1 sih sok muncul iki. Sugih banget. Ketemu pertama kali itu ngomong gini nih. Saya itu anu sebenarnya sudah enggak mau kerja. Loh kenapa? Karena sudah turah uang saya itu. Wis saya pengen ini pengen ngaji gitu loh. Ketemu ngaji keri-keri wis rada tuwa, wis rada tuwa nggih sak mas kula sudah sak atas di atas saya. Terus ketemu sama guru semua seorang ustaz sudah saya tak ngaji tok weh rasanya wis gawe. Akhirnya sama ustaz ini baik anu bisa pergi ke tempat-tempat tunjukkan. Iki ngene iki bangun pondok durung dadi sing kene iki enek lemah diwak apa jenenge didol durung sing tuku janar diwakafke ning wong sebagian diwakafke sebagian nunggu ning kene bisa keliling-keliling. Akhirnya setelah selesai keliling-keliling kalau gitu saya tak kerja lagi ya. Lah si akeh butuhe. Jebule wong tapi butuhe si akeh gitu. Dia sudah bilang saya itu kalau untuk orang untuk keluarga saya sudah turah. Dia hitung gitu, tak hitung sak anakku, sak putuku, sak anake putuku jek cukup gitu. Karena saking kayanya gitu. Tapi sebarang ngono. Wah nek semono akeh iku ya apa butuhnya buat gawe nek carane ngono itu. Jadi butuh kerja lagi. Akhirnya dia kerja lagi gara-gara itu. Jadi kembali ini ya. Nyari banyak boleh, boleh. Wonten dokter. Saya ora sebutke jenenge. Dokter niku ndamel masjid. Syaratnya kalau dia bangun masjid tidak boleh ada yang urun. Dek tok gitu. Nah, gitu. Dadi ya wong duwe dhuwit tok. Awake dhewe nek bangun masjid kan urunan to nggih. Mulane dadi dadi. Lah urunan dek wonten bayar dhewe. Dadi gitu. Dite enek kok. Gitu. Jadi arsiteknya sudah ada. Saya tahu karena ada satu tempat itu yang bangun siapa saya tanya gitu. Itu dokter ini satu. Oh iya toh. Iya dia tuh suka bangun-bangun gitu baru tahu saya. Kalau saya sebutkan namanya mungkin sebagian kenal, tidak usah sebutkan siapa. Itu siapa dokter tadi begitu. Jadi bangun dari awal, pokoknya ada tanah, pengen bangun masjid, delok di survei kira-kira cocok untuk dibangunkan masjid, bangun masjid. Gede tidak apa-apa, memang besar. Bangun masjid dari awal sampai selesai dia semuanya. Nah gitu loh, renek, lihat ini. Lo nek, duit-duit tinggi ngonten itu kan tonjol lah ya. Cucok itu loh ya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Lho, sapa bangun masjid ning donya dibangunke omah ning akhirat ning swarga kono. Karep wujude gedene sepira? Nggih mestine ngoten to nggih. Wujude gedhe lah omah ya gedhe sok wae. Wujude cilik ya omah ya cilik. Ning kan lumayan to nggih. Sak cilik-cilik omah ning swarga ya tetep amba lho niku. Ora enek RSS to mriko wonten enten. Tetep amba juga tapi itu gitu ya. Kalau untuk itu, oh, subhanallah, banyak manfaatnya nggih. Baik. Jadi cari yang banyak boleh. Tidak semua disedekahkan, malah sedikit saja malah kan tidak. Yang penting kan kebutuhannya dipenuhi dulu nggih. Berikutnya Umar Ibnu Abi Salamah yaqulu, ini tadi jadi akhlaknya Nabi apa? Akhlaknya Nabi itu menasihati orang, mengajari supaya tidak jadi orang yang suka minta-minta gitu. Dan beliau itu kalau diberi kalau dimintai mesti dikasih. Nabi niku nek kagungan terus disuwun mesti diparingi, pasti. Tidak pernah Nabi nolak gara-gara bakhil itu tidak pernah. Kagungan, jaluk kayak gini Nabi gitu. Itu Nabi gitu. Nah awake dhewe ngoten niku wah oke sing seneng niku. Entek niku dijaluki kabeh. An Umar bin Abi Salamah yaqulu dia berkata kuntu ulaman aku itu waktu itu masih anak kecil, ulam, cah cilik. Fi hadri Rasulillah di asuhan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia diasuh, dipelihara oleh Rasulullah. Dia kan anaknya Abu Salamah, ya, anak yatim. Abu Salamahnya meninggal. Ibunya namanya Ummu Salamah diperistri oleh Nabi, jadi istrinya Nabi. Anaknya ini diopeni Nabi, anak yatimnya ini. Wa kanat yati tatishu fi shohfati. Tanganku itu bergerak-gerak di piring, mempermainkan piring. Cah cilik biasa kan, maem piringnya ngudulanan gitu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul bersabda kepadaku ngendika begini ya gulam nak lengger samillah
bacalah bismillah, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ma'amin gak usah tengen, tangan yang tengen. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Makanlah makanan yang dekat dengan kamu, jangan yang jauh-jauh. Famazalatil katik mati baktu, maka tidak henti-hentinya. Begitulah cara makanku sesudah itu. Ini, jadi Umar bin Abu Salamah cah cilik tau nggih, ora ngerti carane maem dolanan dia. Karena ini karo Nabi, dikandani le maca bismillah sik. Karo maem tau nggih, maca bismillah. Terus maem tangan tengen, pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Terus makan yang dekat dulu, enggak usah cari yang jauh-jauh sana, dekat sikit sini. Gitu maksudnya ya. Ini akhlaknya Nabi dalam menasihati anak kecil. Kenapa kok disuruh-suruh gitu? Kok kon ngene, kon ngene, kon ngene? Karena ini keterangannya ya, anak kecil itu lebih memahami perintah daripada larangan. Maka perintahkan dia berbuat baik. Nah, ini bapak-bapak yang punya anak kecil nggih, bapak-bapak muda niki. Nek kaya kula ngene iki sing dicah cilik, anak kula paling cilik wis SMA sudah aliyah apa setingkat aliyah ya. Jadi cah cilik niku nek dilarang kali didawi niku bingung kadang-kadang cah cilik. Mulane didawi mawon, luwih gampang ngoten lho. Le maca bismillah, mangan tangan tengen, mangan sing cedhak. Kan dawuh kabeh itu, perintah semua kan itu. Nih nek sekarang kalau kita larang, le aja dolanan. Piring aja dolanan. Dolanan sendok nek. Nah gitu toh. Lah sing dilarang dolanan piring kok. Dolanan sendok. Aja dolanan sendok. Dolanan anu napa? Ini kalau sing nggo sendok, sendok sayur iki jenenge napa? Iros. Nah dolanan iros gitu. Ora dolanan iros anu apa jenenge ora arek, aja makan di ora arek. Lho ora oleh nek. Dadi oke banget sing dilarang toh. Yang dilarang jadinya banyak sekali. Ora oleh iki, ora oleh iki, ora oleh iki, ora oleh kan ngoten. Cah cilik nggih. Dolanan ning kamar tamu. Coba jenenge cah cilik kok. Kamar tamu kudune resik tinggal tamu, tinggal dolanan. Wis ora nggih kemah kemawan, ngoten nggih, kemah. Kursine diwalik nggo wae jenenge dolanan kok nggih. Terus ibune anyel. Le, aja dolanan ning kamar tamu, kan ngoten nggih. Pindah ning dapur. Ora oleh kamar tamu, dapur. Lah dapur ibuke bingung nek lagi nggo masak malah nggo dolanan. Aja dolanan ning dapur, pindah ning kamare dhewe. Kamare dhewe diorak-arek nek. Lah ya jenenge cah cilik. Lah pripun carane? Dikandani, le dolanane nyang kene. Lho ngoten lho. Jikoke dolanan, wis tak goleke nggo sing aman, nang pundi nang mburi omah napa pripun, dolane ning kene, wis kandani wis rampung gitu. Gitu ya. Jadi anak kecil itu lebih bisa memahami perintah daripada larangan. Nek larangan ngoten. Aja bengok-bengok niku sing krungu bengok-bengok krungune. Dadi malah bengok-bengok dhek. Aja bengok-bengok, aja niki lali ngoten lho. Wong sing krungu kan sing buri to nggih. Tak pun tadi pernah dadi cah cilik to dhewe nggih. Napa pun duwe tau dhewe cilikan to nggih. Dadi dikandani kowe maju apa mundur? Mundur. Mundur apa maju? Maju. Sing kelingan sing buri ya kan ngoten to nggih. Cah cilik memang begitu, makanya diperintah saja, jangan dilarang. Dilarang, larangannya kan di depan, larangannya itu enggak terdengar oleh dia. Itu ya. Loh, niku ngantek tekan tentara niku ngoten ternyata. Nggih, nggih. Tentara Pak Polisi niku ngoten. Jadi kalau beri aba-aba anu tembak gitu, tembaknya di belakang gitu. Pasukan, tembak kan gitu kan? Bukan tembak pasukan, bukan gitu. Karena yang belakang yang dipakai, misalnya tegak senjata, gerakan gitu, yang mulainya geraknya itu, nah itu gitu. Jadi yang pokoknya belakang. Ini buat berpacas takon kali Pak Khalil, kalau yang lainnya yang Pak Polisi sama tentara ini kan gitu. Jadi tembak, menghentikan tembakan itu bukan hentikan tembakan, tapi tembakan henti gitu. Ini saya tahu yang ceritanya itu Pak. Pak Danrem atau Pak Dandim waktu datang ke pondok kita nih. Cerita ada ya, Ustaz cerita dulu waktu 411 itu loh, Pak Gatot Nurmantio sama Pak Tito waktu itu sudah teriak dua-duanya, saya Tito Karnavian,
hentikan tembakan gitu. Saya Gatot Nurmantio, Panglima TNI, hentikan tembakan gitu. Tapi tetap nembak kan? Tetap nembak. Nah, kata Pak Dantemin dulu dia Kopassus. Pak Dantemin mau Dantim. Oh, gitu Ustaz. Kalau harusnya bukan gitu komandonya itu. Tembakan, henti gitu harusnya. Oh, ngono toh baru tahu kita. Oh. Dadi nembo wi sing salah sapa gitu. Jelas. Hentikan tembakan, berarti kan nembak gitu. Berarti kan yang dengar ke belakang gitu. Hentikan tembak, itu tembak berarti. Nah, gitu loh. Oh, ngono toh baru kita paham. Oh, ngono toh. Iya, harusnya tidak gitu, harusnya tembakan, henti gitu. Oh, ngono toh. Ya sudah. Sudah lewat ge tahun berapa nih 2014 212 nih kalau zaman ini. Nanti Pak Jenderal Gatot Nurmantio juga kena gas air mata juga kan waktu itu nih. Baik. Sekarang pendidikan dengan kelembutan hati itu membuahkan keberhasilan. Coba ini tadi Umar bin Abu Salama tidak dimarahi oleh Nabi. Betul di sana ini. Ini kan ini. Mar Umar le yen ma'am ki bismillah. Bismillah se. Ma'am tangan tangan ma'am sing cedak. Kok membuahkan keberhasilan itu loh. Dia ngomong sesudah itu kata dia, aku cara makanku seperti sing diajari Nabi ku. Ora iso ngono terus. Arep ma'am bismillah se tangan-tangan terus sing cedak itu gitu. Ini kan ngomong gitu sesudah itu cara makanku menjadi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Nah, ini akhlaknya Nabi nggih. Jadi kalau ada anak kecil dengan cara yang lembut begitu, dia jadi paham, tidak mengulang lagi kesalahannya. Kenakalan anak kecil itu bukan kejahatan, maka harus disikapi dengan bijaksana, bukan mengedepankan hukuman. Cah cilik niku nakale niku nakale cah cilik, beda kalau nakale wong tua, gitu kan nggih. Nek nakale wong tua niku kudu dihukum. Anu apa? Jarene gawe BTS kok. Brand apa? Base Transceiver Station BTS. Pitung triliun nggih, pitungnya 8 triliun. Di rene BTS sisi-sisi yo. Lha ndi? Ora enek apa ora ya wis jenenge nakale wong tuwa nggih. Nakale wong tuwa niku ya kudu dihukum. Oh, nakal kok napa jenenge aspal sak truk iso ilang ning ndi? Ha iki nakale wong tuwa niku. Cak cilik ra mungkin diku aspal sak truk ra mungkin. Nah, itu ya. Bukan kejahatan makanya, maka harus disikapi dengan bijaksana, bukan mengedepankan hukuman. Ini akhlaknya Nabi begitu. Berikutnya An Anasin qala, dari Anas qala dia berkata kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, Nabi itu paling bagusnya manusia, ahsanan nas. Manusia yang paling baik, paling bagus. Wa ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, paling lomo. Wa asja'an nas, manusia yang paling pemberani, asja'. Saja'ah itu kan artinya pemberani, kendel. Paling baik, paling lomo, paling kendel itu Nabi. Walaqad fazi'a ahlul madinati. Ini buktinya kalau Nabi paling kendel itu ini, cerita ini. Walaqad dan sungguh-sungguh fazi'a, takut atau terkejut. Bisa takut, bisa terkejut nggih. Ahlul Madinah, penduduk Madinah, zata lailatin, pada suatu malam penduduk Madinah itu takut atau terkejut. Kenapa? Karena ada suara aneh. Suaranya enggak tahu suara podo. Suara yang mereka enggak pernah dengar suara itu, keras gitu. Fantolakon nas kibala saut, fantolakon maka bergeraklah manusia kibala saut ke arah suara itu. Suaranya yang kono. Dongrutuk rono gitu loh, bareng-bareng wong akeh. Fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka menghadapi mereka, menghadang mereka siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasa ila saut, dia sudah mendahului orang-orang menuju ke arah suara. Maksudnya ngaten contone nggih. Suarane niku sing kulon mriku. Nah, gitu toh. Orang-orang ngrudug toh nggih, kengetan ngulon. Nabi niku mung sponsor keng kulon ngoten lho. Sponsor keng kulon ketemu nang dalan ngoten lho. Maksudnya gitu, fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad sabaqan nas itu gitu. Jadi suaranya dari arah barat misalnya ya. Orang-orang Madinah keluar ono apa kae? Ora arahe rono, ngrutuk rono. Ini mau ngrutuk ke arah barat, Nabi sudah dari barat, ngetan gitu. Sudah dari barat ngetan. Terus wa huwa yaqul, dan Nabi itu berkata lan turau, jangan takut. Wes enak apa, sudah jangan takut. Lan turau, kalian jangan takut.
Wa huwa ala farosin, dan Nabi itu di atas kuda, numpak jaran Nabi itu. Wa huwa ala faros, faros itu jaran. Kuda. Li Abi Thalhah, miliknya Abu Thalhah. Naik kudanya Abu Thalhah, ngurin, kudanya itu telanjang. Apa enak atau kuda kelamben? Maksudnya betul yang ini apa? Pelana, betul loh. Ya apa ya betul, ini kan biasanya kayak dikai pelana sih atau enggak. Ma alaihi sarjun, lain ini tidak ada pelana atasnya. Sarjun itu pelana. Tidak ada pelananya. Fi unukihi saifun, di lehernya kuda itu ada pedang. Jadi dikalungi pedang, pedangnya Nabi. Kalung neneng nenggon jaran ini kuwau. Faqala, lalu Nabi bersabda, laqad wajadtuhu bahron. Sungguh aku dapati dia ini bahron, cepat. Bahar itu kencang larinya, larinya kencang. Jaran ini mulai banter tenan iki. Nah, gitu. Saya terangkan dulu nggih kejadiannya nggih. Kejadiannya suatu malam itu ada suara yang mengerikan. Bu. Kaya bom napa kaya napa wong padu napa kaya wong bengok napa bener ti pokoke suarane medeni gitu lho. Medeni. Mboten mboten ngoten lho nggih. Ora usah iki. Makanya medeni, suara yang menakutkan. Terus orang-orang berhamburan kan, tidak bisa berani sendiri, tidak berani sendiri, bareng-bareng, ayo, gerutuk-gerutuk bareng, ayo, barang ke sana. Mereka baru datang ke arah suara, tapi sudah keluar dari arah suara itu, gitu loh. Naik kuda, kuda naik udah, ranggo pelana, di apa, di lehernya kuda itu terkalung pedang. Nah, tapi kudanya, kudanya Abu Thalhah itu. Jadi secara zahir Nabi itu sudah naik kuda dulu, nganggup nggawa pedang, kalung kening jaran, melayu rono tanpa nganggup pelana wis bali ngono lho. Wis rampung urusane. Mbuh apa? Memang tidak diketahui. Itu apa tidak diketahui, tapi sudah diselesaikan oleh Nabi. Nah, gitu lho. Wis rampung lantura sudah. Jangan takut, jangan khawatir. Sudah. Aman terkendali. Nah, gitu gambarannya gitu kalau cara kita sudah aman terkendali, sudah selesai urusannya. Gitu. Bahkan Nabi istilahnya napa niki? Mengalihkan pembicaraan. Iki jaran iki mayune banter iki. Oh gitu. Supaya mereka tidak lagi tegang gitu loh. Jadi wajatuhu bahron. Aku sudah dapati jarane Abu Thalhah mlayune banter iki. Artinya dan terbukti kan? Kene lagi arep rono ki teko kono kan wis cepet banget sampai sana gitu. Sudah sampai sana, sudah balik, sudah sampai di ketemu para sahabat di jalan tadi. Nah, ini. Jadi inilah dikatakan asja'unnas. Nabi itu paling kendel, paling pemberani. Lia-liane lagi golek bolo arep ngrutuk, Nabi tekan kono wis bali. Nah, sudah selesai. Maka keterangannya pemimpin harus bersifat pemberani menantangkan rakyatnya dan mampu memimpin rakyat menghadapi musuh apapun bentuknya. Nah, itu memang harus punya keberanian nggih. Wong dadi pemimpin iki kudu wani. Nah, apa enak apa ditandangi lah gitu loh. Itu memang begitu. Seorang pemimpin jadi berani, berani karena melaksanakan tugasnya. Terus suara mewujudkan atau mengeringkan dimaksud pada hati ada suara yang mirip dengan suara kedatangan pasukan musuh. Nah, ini loh. Kayak ada pasukan musuh datang, gumbruduk gitu. Nah, kayaknya orang-orang khawatir kan, gede neng musuh gitu. Maka bila ada ancaman bahaya, pemimpin harus mengantisipasi dan melakukan reaksi yang tepat untuk menangkalnya. Sekarang pertanyaannya, lah apa ya kudu kaya Nabi kuwi, moro-moro dhewe mboten, tidak harus begitu. Gunakan saja pirantinya itu. Saya punya angkatan perang nggih, Pak Presiden misalnya gitu, presiden atau apa yang panglima TNI atau Kapolri gitu. Ya tugaskan anak buahnya, tidak harus dia sendiri ndak gitu. Tapi berani gitu loh, enek apa tandangi. Bukan lari dari tanggung jawab ndak, tandangi. Eneng masalah rampungke. Nah, gitu loh. Tidak penakut. Nah, penakut jangan jadi pemimpin. Nanti rakyate dadi korban wedi pemimpin. Piye ya, kowe wae lho kok kowe wae tandangi. Tapi tetap bersama rakyatnya, artinya dia nyuruh boleh, tidak harus ditandangi dhewe mboten. Digunakan pirantinya boleh kok. Kamu masuk sana, kamu sini. Kayak jenderal kan ya ora dhewe to nggih. Tugasnya kolonel, kowe rono, anu kene-ne, tapi dia berani menghadapi pasukan musuh itu berani. Tidak penakut, tidak takut. Ada pertanyaan? Sudah 3 hadis saya bacakan nggih. 1, 2, 3 nggih.
Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan, monggo kalau ada. Oke, silakan. Kebutuhan khusus ya. Ya. Jam 5 itu sudah dibangunin peraturan. Iya, sudah berangkat ada kapal mandi tapi alam enggak digerakkan ditinggal perangkatnya untuk menjadi rumah dulu. Iya. Memisahkan pekerjaan yang lain. Cuman penyemang dalam itu sampai 30 menit enggak ada. Tetap di kamar kamar mandi terus. Iya. Di karena ternyata belum apa-apa. Iya. Ada kan kita dengan deadline untuk Kalau doanya tentunya doa khusus untuk itu gimana? Tidak ada, tapi kalau doa umum kan banyak ya. Doa supaya diberi kesabaran, Allahumma afrin alaina sobro, ya Allahumma afrin alaiya sobro, ya Allah tuangkan, curahkan kesabaran atas saya ya. Apalagi kalau anak berkebutuhan khusus, ya mestinya kan orang tua jadi tahu lah, anak saya itu memang bidor, anak ini aneh. Jadi nek kongkon kutumi bola bali, ojo diseneni, kan gitu kan ya. Wah gak nyelke ya, wah gak nyelke. Justru karena itu makanya tidak boleh dimarahi kan ya. Karena kalau dimarahi dia jadi marah. Dia berkebutuhan khusus kok. Jadi kalau ada anak-anak yang normal mungkin diseneni itu wedi. Jadi langkah ini ora, diseneni malah ngeyel gitu. Tambah seneni tambah ngeyel. Nah, memang tidak boleh dimarahi. Yes, kita yang sabar. Nah, bagaimana? Ya tetap kita usahakan ngonek elee ke apa? Kelewatan ya wis ditekno piye? Aku selaknya mbut gawe iki. Ya sudah berarti ya telat gitu kan ya, sampaikan kepada apa ketua kita atau gimana, atau kalau enggak ya wis rasa sekolah saya ya le ya lah kowe telat piye aku ora iso ngeterke gitu misalnya gitu. Nesu lah ya piye carane ben ra nesu carane piye. Memang berat memang. Tapi insya Allah ada pahalanya dan besar pahalanya. Semakin berat mendidik anak itu semakin besar pahalanya. Ngeten nggih? Masih ada lagi silakan. Ya. Yeah. Sebenarnya kita yang belajar sebelum mengaji itu pahalanya sama kita langsung mengajarinya. Ya boleh saja, boleh saja. Kalau pahala saya nggak tahu ya, tapi yang jelas boleh begitu tuh. Karena memang nggak bisa. Ah, bapak sibuk, ibu juga sibuk. Ya wes nekane guru wae, bayar guru ya boleh saja. Yang jelas itu tanggung jawab. Jadi gini tanggung jawab orang tua itu ya mendidik anak. Baik sendiri maupun dipasrahkan wong, kan gitu kan, tanggung jawabnya pada orang tua. Maka kalau kita menyekolahkan anak itu karena kewajiban utama pada kita, yang maaf kemudian gurunya itu kurang bisa mendidik, ya kita yang jangan nyalahkan gurunya gitu loh. Guru kan sekedar bantu gitu loh, sekedar bantu. Kita yang punya tanggung jawab. Lah kono gurune kan ya golekno guru sing rada oleh HP-ne sapa gitu misalnya gitu loh. Atau kalau enggak ya sitekno wong kita itu anak kita. Jadi utamanya tanggung jawab pada orang tua bahwa kepada guru itu membantu kita, iya makanya kita bayar gitu. Bayar karena dia bantu kita. Ngoten nggih. Tetap tanggung jawab pada orang tua. Yang abot to ya, apa memang abot? Abot nggih. Ganjarannya nggih akeh masalah ini. Ada lagi? Lanjut nggih. Baik. Masih ada beberapa hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala yaqulu, dia berkata masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak pernah dimintai sesuatu. Nabi itu tidak pernah dimintai sesuatu, harta maksudnya, ansyain dari sesuatu, kotu sama sekali. Faqala, lalu Nabi menjawab, la, tidak. Nah ini yang saya katakan tadi, Nabi itu tidak pernah dimintai sesuatu yang beliau punya terus jawabnya orang, tidak pernah, mesti dikasih. Jadi jaluk apa wae nek Nabi kahwani mesti diparingi. Itu gitu ya. Tidak menolak permintaan maknanya selalu memperkenankan permintaan harta kecuali apabila beliau tidak punya. Ora duwe cara ngei piye? Ndak punya kok. Nah, cuma kita perlu tahu ya, sebelum jadi masalah, orang yang meminta harta pada masa Nabi itu adalah orang yang mengalami kesulitan hidup sehingga terpaksa meminta. Nah, ini bukan seperti pengemis pada zaman sekarang ini, betul, gitu loh. Jadi kalau kita mau praktek ini, hati-hati kalau sekarang. Prakteknya sekarang kan tenan, entek tenan di kita itu. Bendina wong jaluk terus kok. Wong nek njaluk ning gone kae Pak Dul kae misalnya, Pak Dul apa Pak siapa itu mesti dikasih. Wah. Wong wis sak solo sak boyolali ono kabeh kok. Entek dite kan gitu. Tidak bisa kita praktekkan kenapa? Karena kulturnya berbeda. Di zaman Nabi itu orang jaluk itu sudah kepepet betul, kepepet pet entek itu loh. Nyambut gawe ora iso, sego apa gandum ndak punya, kurma enggak punya, kepaksa minta. Makanya kalau Nabi dimintai mesti dikasih. Tidak pernah ditolak. Gitu loh maksudnya ya. Jadi tentunya kita perlu tahu itu karena kalau kita praktekkan begitu saja ya jadi salah nanti. Orang menjalankan. Lah orang saat niki belum terlalu lama saya baca di situs internet apa itu koran apa gitu, baru sekitar 10 tahun ini barangkali 10 tahun ini di Jakarta itu ada pengemis yang hasilnya itu sebulan 30 juta. Pengemis loh, di perawatan itu loh. Jadi orang-orang Jawa Barat diantar ke situ tuh naik mobil sedan gitu. Ini dari desanya sana, enggak tahu desa mana itu, di kota Jawa Barat itu diantarkan pakai sedan, nanti masuk ke WC umum atau apa itu ganti baju sudah, terus praktek ngemis dari pagi sampai sore, nanti sore dibeduk lagi, jemput naik sedan lagi pulang. Ini wartawannya menurut saya juga jeli itu, dia teliti terus udah ditanyain dari asalnya dari mana, terus diamati dia keluar, oh ternyata dijemput pakai sedan tadi, pakai mobil gitu. Akhirnya dicek betul yang itu yang apes-apes sih, paling elek-elek itu ya sekitar 10-15 juta paling elek-elek yang paling top-top ya, 45 juta sesasi loh gitu. Wong sugih itu, wong melarat itu sugih banget loh gitu. Itu tentu saya gajinya 45 juta atau mungkin ini 45 juta akeh men nah, itu loh, dapat segitu nah, makanya itu jadi itu bukan yang ini ya, kalau ini wah entek tenan dite jaluk kabeh itu kan gitu kan. Makanya ini yang tidak terjadi di masa sekarang, terjadi di masa dulu itu begitu tadi. Orang itu malu kalau meminta itu izin, nek ora kepeksa ora jaluk. Nah itu ada kejadian bukan karena kepeksa, ada satu seorang sahabat nabi itu pernah dikasih hadiah baju lambi gitu loh oleh seseorang, ya Rasulullah baju bagus, dia bikin baju apik dari kain yang bagus, ini hadiah kagum panjenengan. Nabi seneng dipakai, patut banget itu. Jadi memang tujuannya nanti nek panjenengan nerima tamu ngagem baju yang ini bagus bajunya gitu loh. Akhirnya dipakai oleh Nabi, tapi kita seneng itu pakai baju itu, baru dipakai sekali dijaluk sama sahabat, diminta, ya Rasulullah berikan baju itu pada saya, ya Rasulullah. Oh iya, tapi tidak sekarang, masih dipakai gitu. Nanti saya pulang, kalau pulang nanti selesai, habis itu terus dikirimkan kepada sahabat itu. Tadi begitu dia minta gitu, Nabi mengiyakan. Nabi pergi, dia diolok-olok sama di napa? Seneni karo kacang. Kowe iki orang dia adab, orang dia anu, lho Nabi lho. Lagi ngagem ketok seneng, ketok apik, ketok patut ngono malah mbok jaluk piye? Kowe ra wis ngerti to Nabi iki nek dijaluki ra bakal nolak. Jawabannya gimana? Lho justru karena aku ngerti jaluk ra nolak malah tak jaluk. Ngono. Ketahuilah, dia ngomong, wallahi tidak akan saya pakai baju itu. Saya siapkan nanti jadi kain kafan saya. Lho gitu ternyata.
saya ingin nanti saya mati pakai baju yang pernah dipakai Nabi. Jadi aku tak nek sikeke aku tak simpen, ora tak kumbah, ora tak apa-apake. Aku pesen yang anak-anak bojoku nek aku mati kain kafan iki. Ngoten. Ternyata begitu sahabat tadi. Bukan karena milik sebenarnya, bukan karena tapi pengin pernah memakai. Makanya dia nunggu. Nabi nek wis nganggo, si nek keringete Nabi ngoten lho nggih. Masih ada sedikit-sedikit bekasnya Nabi kan. Dipakai tidak diapa-apakan, begitu diberi tidak dikumbah, tidak dicuci, tidak diapa-apakan, disimpan tok itu sampai nanti mati. Dan akhirnya betul ketika dia mati di hadis diceritakan ya, itu jadi kain kafannya. Oh gitu loh ya, ada yang begitu, tapi ini kan bukan tidak berbeda dengan yang ini kan ya. Maka kembali ke sini begitu keadaannya. Makanya kalau nah kita saat ini kita praktekin didelok mawon wong ini memang butuh apa enggak, memang butuh berikan saja. Kita pengen tiru Nabi toh nggih, pengen tiru Nabi ini dijaluki nek kagungan diparingne. Kita lihat orangnya. Iki butuh tenan wis dikeki wae. Nah gitu ya, jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau sampai memintanya kayak kita butuh betul-betul butuh gitu ya. Berikutnya An Anas radhiyallahu anhu qala khatamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam asrosinin 10 tahun. Dadi ngenger nggih pelayanannya Nabi itu 10 tahun Anas itu. Fama qala li, maka Anas itu maka Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku uf hus ora tahu. Nabi nyeneni aku hus nas iki pitu nas ndak pernah sama sekali. Wala dan tidak pernah juga mengatakan lima sonata. Kowe kok ngelakoni ngene iki piye Nas? Nah, tidak pernah. Mengapa kamu melakukan ini? Tidak pernah ngomong gitu. Wala alla sonata. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Ya ora tahu. Jadi kalau yang lebih detail nggih hadisnya itu tidak pernah menegurku atas sesuatu yang kuperbuat dengan teguran mengapa kamu berbuat begini? Tidak pernah. Tidak pernah juga menegurku atas sesuatu yang tidak kuperbuat, omongnya mengapa kamu tidak berbuat begini? Tidak pernah. Misalnya ngeten nggih, iki kudune mantine nyapu latar sing gampang nggih. Anas meneng wae ora nyapu latar. Terus Nabi ngerti kok, "Nas, kowe kok ora nyapu latar?" Tidak pernah ngomong gitu. Gitu loh ya. Atau iki kudune meneng kok malah nyirami gitu kan ya. Nanti nyiramine sik engko dilokke. Nas, ya meneng kok wis nyirami? Ya tidak pernah, gitu loh. Menegur sesuatu yang dikerjakan karena itu salah tidak pernah. Menegur sesuatu yang tidak dikerjakan karena itu dianggap salah juga tidak pernah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hus, uf itu hus, enggak boleh, enggak pernah sama sekali. Padahal kan pembantunya Anas itu. Kan dia wajar saja tahu kalau yang pembantunya kan boleh, tapi Nabi tidak melakukan itu ya. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ae dhewe wis apa wae dikomentari nggih. Salah sithik kowe piye? Mripatmu nyang ndi malah ngoten. Padahal mripate ya ning kono wae jan ora ning ndi. Akhlak Rasulullah sangat baik sehingga tidak pernah menghadek atau berkata-kata ketus kepada pembantu terdekat beliau ya. Anas bin Malik adalah anak yang baik dan cerdas, tidak perlu ditegur untuk sesuatu yang seharusnya dia kerjakan dan tidak perlu ditegur terhadap apa saja yang tidak boleh dia kerjakan. Jadi ini dua hal nggih. Dua hal ini juga jangan salah paham. Ini tuh berlakunya timbal balik. Maksudnya Nabi kira tahu nyeneni Anas mergane Anasnya pinter gitu loh. Ora napa dendeng mboten, ora karepe dhewe mboten. Anasnya memang anak yang pinter, cerdas gitu loh. Jadi dikandani pisan wis mudeng. Baru kira nglakoni nek apa jalankan sesuai dengan perintah itu. Atau dilarang sekali sudah, habis itu enggak pernah langgar lagi gitu loh, sehingga tidak perlu harus menyebut begini. Itu pendidiknya, pendidik yang paling baik yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dididik juga yang termasuk yang paling baik yakni Anas bin Malik gitu. Nanti Anas niku usia 10 tahun nek ngono tuh. Dijak kali ibune, ibuke jenenge Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, anak saya Anas ini biar berkhidmat kepadamu. Jadi pembantumu ya Rasulullah. Perlu nih ibu mikirnya, iki nek dadi pembantu Nabi kok diajari akeh orang Nabi, dadi pinter gitu loh. Diajari Nabi, Nabi ya. Maka gitu, bukan jadi budak, ndak, bukan jadi budaknya Nabi. Nabi bukan tidak memperbudak Anas, tapi jadi pembantu. Ngewangi dadi nyiapke wudunya, nyiapke minumnya gitu loh. Kalau sandal ya disiapin sandale gitu, maksudnya gitu.
itu yang dilakukan Anas bersama Nabi seperti itu. Sampai 10 tahun, jadi sejak 10 tahun sampai 20 tahun. Kemudian Nabi wafat kan, Nabi itu sedo waktu itu sudah. Tapi sebelumnya pernah dilayani oleh Anas selama 10 tahun. Nah ini kalau mau kita contoh, kita kepada bawahan nggih, bapak-bapak yang jadi juragan ini, juragan apa bos, kepada bawahan itu yang baik. Gitu loh ya. Salah ya dikandani, Pak, Le, Ger, Le, Nduk, apa siapa? Salah kowe. Oke, salah iki yang kene, kudune iki ngene. Ha, ngoten. Radio unek-unekke, tendang-tendang kan ngoten nggih. Apa dihinakan semikian apa jangan gitu. Kalau kita jadi juragan, kalau kita jadi buruh, jadi karyawan, jadi apa lagi pegawai, ya jadilah pegawai yang cerdas gitu loh. Kan ini pesan mudeng gitu loh. Orang kok kudu diunek-unek lagi mudeng jangan. Kan enten nggih wong niku lagi disindir wis krasa enek gitu. Sale masa iki kok rodok kengidulen ya masak iki ya. Kengidulen karepe kasinen ngene lho. Ngidul niku kan anu to. Laut to iki. Lor ya laut sing diadoh iku. Sing cedhak kan kidul. Nah, iki rasa rodok oh paham kasinen gitu. Enek sing disindir ra mudeng. Dilokke ra mudeng. Digecak lagi mudeng. Nah, ada yang begitu. Lah jadilah orang yang apa? Punya rasa gitu. Oh, gini gini dan sebagainya. Lah gitu loh. Itu kalau jadi pegawai begitu sehingga bos kita atau pimpinan kita tidak perlu harus marah untuk membenahi itu tidak perlu harus marah gitu loh sehingga kita jadi pegawai yang baik, pegawai yang cerdas. Tapi kalau jadi pemimpinan tadi mendidik, dididik yang baik. Mulanya pimpinan itu api enggak, balik pemimpin mulai. Dek iki yo iso nglakoni dhewe, aja mung iso ngakon tok mboten, dhewe iso dilakoni dhewe. Dadi begitu ora mlaku lakoni dhewe. Wes ini. Iki bose iso lho ngene iki. Nek kene ora tenanan ra, kan gitu kan ya. Biasanya kan gitu sehingga biasanya orang itu yen merintis usaha sejak dari kecil gitu, dari bawah, biasanya dia lebih dihormati oleh napa? Karyawannya. Karena dia bisa gitu lho. Nek karyawane ra gelem lakoni dilakoni dhewe iso bose. Ning yen nemu wis gedhe gitu dadi bos wis dadi anake bos misalnya nggih. Dadi anake bos marisi urusane bapake. Ngono kuwi karyawane rapati napa? Rapati apa ngurmati kan apa? Kuwi tak tinggal ora iso mlaku kok ya. Wowe yo memang dia bose tapi kalau kita tidak berbuat dia enggak bisa apa-apa lah kan gitu kan. Jadi begitu ya. Baik. Yang terakhir masih ada waktu sedikit nggih. Anil Aswad qala sa'atu Aisyah ta makan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya di bersama keluarganya. Qalat Aisyah berkata kana fi mihnati ahli. Nah ini dia itu berada pada pekerjaan keluarganya. Nabi nek teng dalem niku ngewangi pekerjaan garwane iswa apa namanya keluarganya. Tapi fa'idha hadratis sholatu, ketika sudah hadir sholat itu, sudah manjing sholat, sudah tiba waktu sholat, koma ila sholat, beliau berdiri untuk mengimami sholat, tindak masjid terus mengimami sholat. Kegawaian ngomah ditinggal sih, artinya sholat kok. Nabi biasa mengerjakan pekerjaan rumah keluarganya, membantu dan menyelesaikannya sebagaimana istri-istri beliau gitu loh ya. Ini di rumah ya membantu kerjaan rumah. Apa sih itu dilakoni kok dilakoni. Akhlak Nabi kepada keluarga adalah akhlak terbaik. Nah, ini keluarga itu maksudnya istri dan anak-anak. Itu Nabi yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring, memasak dan seterusnya adalah pekerjaan keluarga. Bisa dan baik bila dikerjakan siapa saja, bapak, ibu, anak atau pembantu. Jadi bukan pekerjaan perempuan enggak, nyapu, ngepel, mencuci piring, masak itu kerjaan rumah tangga, kerjaan keluarga. Sing nglakoni sapa terserah. Yang ngatur bapaknya, suaminya itu. Diatur. Sing bagian iki kowe ya, sing bagian iki aku, sing bagian iki ya gitu. Atau tidak begitu ya boleh. Wis pokoke nek sing tandangi, resiki lah gitu. Itu suami yang baik atau bapak yang baik itu seperti itu. Orang mau ngakon tok, gitu loh ya, ngakon. Apa itu? Ngakon gue gini, gue
lah bapak nopo, aku arep turu. Lah yo jangan gitulah gitu. Jadi bantu gitu, dibantu sebisanya. Yang kita bisa bantukan apa? Itu kalau Nabi gitu. Nabi itu sibuk ngurusi orang-orang keluar untuk perang macam-macam gitu kan ya. Ngurusi negara atau enggak negara Madinah itu. Tapi di dalam kesibukan beliau itu ketika di rumah masih membantu pekerjaan rumah itu. Sik ngewangi gawean rumah. Di rumahnya dikerjakan ala mihnati ahli tadi. Sedang apa di rumah? Sedang masak, ngewangi masak. Sai-sai-sane itu. Sedang apa? Dibantu gitu loh ya. Tentunya sebatas kemampuan. Isone apa ya itu diniwangi gitu ya. Jadi kembali lagi ini perlu kita ketahui karena itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pengin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten. Jadi contoh mawon, ngono dilakoni ngoten. Baik, ini sudah jam 8:30. Nanti kita mulai 7:30 lebih nggih. Sebelum saya akhiri barangkali ada pertanyaan, monggo kalau ada. Silakan. Pemulung ya. Yang pertama tentang tadi walaupun naik kuda, nah, saya belum lihat lagi hadisnya ya. Tapi ya tetap tidak berlaku mutlak ya. Bagaimana keadaannya tadi? Jadi memang anu meminta itu memang sebenarnya perbuatan yang buruk ya, tidak baik. Boleh meminta kalau memang kepepet. Jadi entek kepaksa daripada nyolong jaluk wae. Karena itu lebih aman daripada mencuri kan dosa ya. Minta kan enggak. Ada lagi hadis kalau orang minta dengan menyebut nama Allah itu harus diberi, harus diberi. Ya cuman kembali tadi orang sekarang ora butuh ya ora anu ya tetap nganggo nama Allah ya wani wae masalahnya. Nah, zaman dulu enggak berani. Wallahi saya minta itu kalau zaman dulu kalau sudah gitu mesti dikasih. Karena pakai nyebut nama Allah, karena tidak berani. Sekarang ngomong wani masalahnya, berani nyebut nama Allah itu berani, walaupun ngapusi itu wani. Itu ya masalahnya. Jadi beda perbedaan di situ. Yang kedua pengamen, iya sama sebenarnya pengamen itu juga pengemis juga. Gitu. Mereka orang yang sehat-sehat gitu. Ya sebenarnya juga kita yang salah lah dikandani, itu dikandani lumpuh nih. Dulu sekian tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu barangkali, lebih ya. Tahun 2000. Ya 2000, 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 atau 2001 itu. Kita pernah mengadakan acara di Kaliurang, Jogja. Di hotel. Belalah kita kenal sama yang punya itu. Waktu Ramadan kita adakan acara di sana. Terus gratis. Gratis sih hotelnya gratis gitu loh. Karena ini dengung apa tuh mas, dengung ngasih, ya sini rasa bayar hotelnya, bayarnya mame tak wey, mame dibayar, hotelnya gak bayar. Makanya kita nyewa sak losmen itu, ngulang ngasih di situ, kita kumpulkan orang-orang itu, sing ngaji itu enak sing pengamen. Melu ngaji itu sing gawa gitar, gitu loh, di atas gawa gitar, kita sampai ke mana, mas gitarnya kami pinjam dulu ya, kita mau ngaji soalnya nih, nanti gitarnya kami pinjam, nanti kalau sudah selesai kami kembalikan. Rampung itu dia nangis, dia sadar, dia cerita bahwa selama ini saya memang jadi pengamen begini, dia sadar, jadi gelem tobat gitu, tidak jadi pengamen lagi, itu begitu ya. Jadi harusnya gitu, kita adakan acara ini gitu, misalnya ya anak pengamen diundang masjid Baitur Rahman mengundang semua pengamen di jenengin begini ngemplak, nah itu diundang, diulang aja, jadi kan ini oh jokoh yang ngunuk, ini ngunuknya jenengin jaluk-jaluk yang buat dia sing
apa perwira ngono lho. Nah gitu lho tingkatan ning itu. Kalau ndak. Lah perwira niku napa? Lah oke nek oke. Apa dadi apa kuwi? Support pas itu malah tidak minta itu support pas ya kan. Support pas kan bantu itu. Sorry ya dikei nomor ora dikei ya ra nesu. Ngamen kadang-kadang nesu itu. Ngamen terus ra dikei terus nganggo nyindir barang. Etok-etok turu ngoten kok nggih. Tapi sing ngoten kan ada-ada ya ki. Ya rada guyok gitu. Saya pernah ingat ya, saya itu sedang bawa mobil, mobilnya bukan mobil saya, pinjaman itu. Di perapatan warung pelem Solo tahu nggih, perapatan warung pelem itu enek pengamen. Pengamennya ngomong gini, sing ora ngei berarti mobile silian. Mending ngoten niku. Ya kok malah alhamdulillah aku ora ngei, wong nyileh kok. Malah saya malah longgar itu. Tidak tersinggung saya, malah alhamdulillah, malah ngomong ngono malah rata kei soalnya aku nyileh mobile ya. Saya ora ngei berarti mobile silian. Bener, aku ora ngei dadi mobile silian nyata nok gitu. Katanya gitu ya lah, itu kan apa namanya meminta-minta buruk jangan gitu sampaikan pada mereka. Cukup nggih? Nggih, ada lagi? Nggih, monggo. Sekarang kita ada teman yang merantau sukses. Iya. Ya kalau ke teman dekat sebenarnya mungkin mboten nggih gojekan katanya ya. Wes sugih ana masuk ora nraktir gitu. Ya ada gojekan tapi kalau yang dilarang itu kan kalau itu tadi lho. Jaluk terus menghinakan kita. Nek itu kan mungkin sekedar anu saja gojekan yang biasa gitu loh sama bukan tidak jadi terhina gara-gara itu. Walaupun begitu kalau kemudian kita khawatir wah ngene iki terus piye ya dek kok gek-gek jasa kene mergo kewo, ora ikhlas, ora rido gitu kan ya. Ya kalau kita kata hal kayak gitu ya jangan, tapi kalau udah dekat sekali dengan kita enggak masalah sekedar sebagai apa? Kekerabatan, pertemanan gitu. Kita bisa menghitung sendiri ini sejauh mana kedekatan dia dengan kita. Ada lagi? Cekap nggih. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Allahu